Please banget, please banget. Sebelumnya gue terima kasih banget kalau gue udah dibilang jadi anak gaul. Karena jadi anak gaul itu guys, ini tuh gak gampang. Ini butuh gimana ya, banyak banget ujian-ujian yang harus kalian hadapi. Gue rasa lehernya kalau lo udah nama biji salak ya. Gue tuh baru inget, lu tuh pernah tampil cantik banget pakai baju gue, deh. Lu pakai baju merah, gila, yang merah banyak. Kayak gue sebenarnya aku tuh cantik karena aku pakai baju kamu. Oh, aku baru inget. Aku baru inget kamu, kenapa kamu gak ingetin aku pakai baju merah kan? Baju merah mah temen aku. Kamu pakai kemban, pakai ini. Yang gitu. Oh, aku baru inget kamu. Iya, ada feather di sini kan. Hei, manis. Hei. Cemburu ya. Kayu. Iya. Jangan cemburu. Mending kita pelukan yuk. Itu udah. Pelukan emang teletabi. Iya, bisa belum ngomong gimana gitu ya. Gak usah sama look, lo mau tau ending lo meluk dia, udah. Isi kepala lo, gue main sama lo udah puluhan tahun. Kebaca. Isi kepala lo udah kebaca, jurusan lo ngonjok. Udah. Seru kan? Lo liat kan dulu teman-teman gue ngebully gue terus. Udah tenang lah. Gue yakin nih ya, kalau misalnya lo sama gue, kita tuh bakalan senyum. Kita bakalan bahagia. Lo kebiasaan ya? Gue sih cuma bersandar ya, tapi gak tau kenapa pala gue nyaman banget. Gak kayak gitu di depan, tapi di belakang lebih parah. Gue capek dah. Gue mau satu episode ini kita ngomongnya semua kayak gini ya. Kita ngomong biasa. Karuben, jangan deh. Capek, sumpah beneran. Gak, gue nyaman banget. Parah. Yuki Kato itu ngefans banget sama Ivan Gunawan. Karena lo ya, orang lagi syuting siaran langsung, pemusik keyboardnya dicabut sama dia. Kalau dikasih tau orang tua, lo bukannya nurut, lo kebiasaan. Biasaan yang rawan aja. Kayaknya kalian cocok banget. Dengar. Paha gue dicocok. Kayaknya kalian berdua tuh. Ntar dulu. Sikut gue hitam banget pakai lo zoom aja. Gue bingung, gue putih, sikut gue kok hitam ya? Ya mungkin sikut lo kurang sujud kali. Pakai lotion. Jangan pakai lotion kalau kayak gini. Apaan? Minyak urut. Karuben. Aku ngeliatnya kok kayak lucu ya, cocok banget. Iya, cocok banget ya. Masa sih? Males. Orang lagi syuting jangan ngobrol, sini. Ayo. Ini kesini. Lalu kan hostnya, gue mah sama dia cuma aja. Hostnya kalau lagi syuting. Bantu gue tinggal ke situ ntar. Udah lo lanjut aja dulu. Siapa? Lo mau bantuin gue? Gue mau gak mau. Yuki, emang benar kamu ngefans sama aku? Gue jadi Ivan Gunawan ya? Hahaha.
kan? Lo kurus. Iya, enggak. Lo oke, lo oke. Enggak, badan lo keren, bagus. Terus? Ben. Pandangan mata gue ke dia salah. Begini salah. Enggak, pindah. Gue gimana sih? Pindah, sini, pindah. Dia kebiasaan kalau udah ini blockingnya. Nih denger ya, Ayu, Yuki Kato itu ngefans banget sama Ivan Gunawan. Karena Yuki Kato pengen jadi desainer. Dulu, sekarang udah enggak? Enggak begitu. Oh berarti udah gak ngefans. Oh udah gak ngefans. Gak gitu. Jadi sekarang ini justru Yuki Kato lebih nyaman jadi presenter gosip, itu bener gak? Kan udah selesai itu jadi presenter. Oh udah selesai? Oh, kan sama kami. Oh enggak, saya enggak lah, ngomongin orang mana boleh. Gue bingung kok ada laki kerjaannya ngomongin orang. Gue sih sampai gue juga bingung ada laki kerja jadi tukang jahit. Gue bingung ada. Yang gue lebih bingung lagi ada laki-laki ngeluarin produk kecantikan. Lu jangan salah ya. Orang-orang seni. Desainer, pelukis, chef tuh rata-rata laki-laki karena laki-laki itu ya benar kalau itu mah dia mah parah bener ya. Lu posisinya di mana? Karena gini. Kalau laki-laki itu apa sih lu tadi, istilahnya? Lu tadi mau ngomong apa lu? Kalau perempuan kan ada PMS, ada apa? Kadang kan siklusnya suka berubah. Gua ini 35 tahun gua enggak PMS lo. Sekarang ini apalagi sih kalau Bano lo enggak bisa ngeliat orang cakep, lo siapa aja disuruh. Ada Yuki Kato. Maunya Andrew. Ini ngobrol cantik. Surprise. Present ampun. Dalam sekarang kota. Ini kita akan coba ya. Kasih ambil jangan males. Ih, gua males. Ya Allah. Masuk. Jangan so ganteng lu, gak mau masuk. Ke bawah, Mak. Bambang, ke bawah, Mak. Lu menang banyak ya hari ini ya? Apa? Lu menang banyak ya? Ya, rezeki itu namanya. Kacau lu, oke, sekarang kita akan bagikan ini. Yang atas punya siapa nih, kalau Bano? Masing-masing. Oke. Okay. Apa? Oke. Okay. Jadi kalian ditantang untuk menjadi pembawa acara dan kalian present apa yang ada dalam kotak ini. Yuki yang mana? Ini. Sama aja. Sama aja. Oke, siap ya. Jadi boleh silakan berdiri, Coba. Jadi kita akan tantang mereka. Apapun isi yang ada di dalam kotak ini, mereka akan langsung mempresent sebagai seorang presenter. Ya? Copot lu gue nyangkut. Kamera, dari siapa dulu? Andrew dulu. Oke. Andrew ya. Baiklah teman-teman, hari ini saya mau menunjukkan ada sebuah produk. Produknya itu sangat bagus sekali. Aku dan langsung beli deh kalau kamu yang jual. Bener kan kamu mau beli ya? Iya, jangan kan beli produk kamu. Kamu gak usah kerja deh, megang outlet geprek aja. Gitu. Silakan present. Wow, Gigi ya. Kasih tahu kenapa orang mesti beli ini. Karena ini bagus banget, jadi ini kalau misalnya di sayur atau di shop ini bisa jadi obat-obatan yang sangat bagus. Harap, ya. Jadi buat teman-teman yang mau bisa silakan langsung aja ke bawah nomor ini. Gue pikir beres nih orang. Gak beres, tepuk tangan dulu. Orang lagi syuting, coba dia malah ngobrol berdua. Siapa ini? Mbak Rinto, lihat nih. Lu ngapain di situ? Berdua-duaan orang lagi present. Ya udah, lu aja dulu. Nah pertanyaan gue, lu berdua-dua gerasa kerusuk. Lu berdua pacaran atau enggak sih? Kedepoin deh.
jangan kau gantung hubungan. Yeay. Sampai banget. Ayo sekarang giliran kamu kawan. Giliran aku. Ya, ya kamu present. Enggak, itu enggak nakutin. Action. Kak, silakan loh kak. Ini kita lagi ada promo ya, cincin tunangan. Dan ini malah cincin mas kawin yang sebenarnya juga bagus sekali ini kalau dipakai. Dan ini bisa masuk warnanya ke segala jenis warna kulit loh. Bagus banget, apalagi saya yakin ini pas sama momennya. Saya tidur gitu kayak putri tidur. Putri. Apa Karto? Terima cincin ini ya. Sini tangannya. Cincinnya kuning banget. Wah kelonggaran itu jari kamu pasti tuh. Ya, karena kita pasangan unik. Mana ada cincin pakainya di jempol. Dia cuma nampet gue. Ikun cincinnya gak muat. Eh, berarti ini bertanda gue emang saat ini belum bisa jodoh sama Ayu Ting Ting karena ukurannya gak pas. Eh, mau jodoh mau enggak ya namanya orang ukur cincin mesti ngukur dulu. Kecil kejedot nih gue. Oke, hari ini seneng nih semua, seneng gak? Seneng! Belum closing belum, masih ada. Belum closing, masih ada dua. Gak fokus, biasa. Gue hari ini kenapa kayak lama banget ya? Enggak, karena lu lagi cinta, jadi lu mabok kepayang dua. Jangan kemana-mana, kami akan kembali selain saat ini tetap di Brownies. Oh, Brownies!